السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب الله ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah Puji syukur kepada Allah Jalla Jalan Yang senantiasa kita memuji kehadirat Allah Yang pujian Yang berhak hanya kepada Allah Jalla Jalan Yang telah menganugerahkan kita nikmat. Di antara nikmat Allah adalah Allah masih memberikan kita bernapas Allah masih memberikan kita bisa menikmati segala macam fasilitas yang Allah jalla jalal siapkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat ini. Tapi ada nikmat yang paling besar di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul Islam. Nikmat kita berada di agama yang mulia ini yaitu agama Islam dan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan Al-Qur'an ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri semoga Allah Subhanahu wa taala mensabatkan kita sampai akhir hayat kita di atas agama yang mulia ini yaitu agama Islam selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kembali dari daerah Taif. Yang mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak diterima dakwah beliau di Taib, kemudian beliau berusaha untuk masuk ke Mekah lagi dengan beberapa wasilah di antaranya adalah tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu dan ternyata yang membantu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah Mut'im bin Abi Adi yang membantu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bisa masuk ke Mekah lagi akan tetapi Setelah meninggalnya Abu Talib Maka orang-orang musyrikil Quraisy Betul-betul Tidak mau menerima dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan menghardik Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan menyiksa orang-orang yang ikut di dalam apa? Di dalam Apa yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diusir oleh mereka Akhirnya apa yang terjadi hadirin dalmatil Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang menerima dari bangsa manusia maka Rasul kita s.a.w. alaihi wasallam untuk diberikan hiburan yaitu sebagai penghibur Rasul kita s.a.w. alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima dari bangsa manusia maka diterima dari bangsa apa bangsa jin Rasul kita s.a.w. alaihi wasallam mendakwah mendakwahi bangsa jin tidak diterima dari bangsa manusia Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diterima oleh dari bangsa jin dan pada waktu itu hadirin Nabi taala para sahabat tidak bisa melakukan apa-apa akhirnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengizinkan lagi untuk mereka hijrah ke Habasyah hijrah menuju Habasyah yang mana hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat Bahwasanya di Habasha itu ada raja yang namanya Najashi yang mana terkenal keadilannya raja Najashi dan waktu itu hadirin Ramadhan Allah swt Rasul kita saw ya, memerintahkan kepada para sahabat yang ingin hijrah silakan hijrah akhirnya para sahabat pada waktu itu mereka pun berangkat hijrah ke Habasha dan ternyata di Habasha mereka diterima oleh apa? Najasi. Diterima dengan apa? Dengan, ya, dengan keadilannya najasi pada waktu itu. Diterima begitu saja oleh najasi. Karena apa? Karena najasi pada waktu itu, ya, siapapun yang meminta suaka ke tempatnya, maka di diterima oleh najasi. Saling saking apa? Saking adilnya najasi pada waktu itu. Dan ternyata yang memimpin. Hijrahnya pada waktu itu adalah Ja'far bin Abdul Muthalib. Ja'far bin Abdul Muthalib, siapa dia? Dia adalah apa? Dia adalah termasuk keluarganya Rasul kita alaihi wasallam. Yang mana kita akan kisahkan bagaimana heroiknya Ja'far ini. Ja'far ini hadir dalam Allah SWT di perang Mu'tah. Kita akan ceritakan bagaimana Ja'far bin Abdul Muthalib Ja'far bin Abdul Muthalib ini di Perang Mu'tah beliau wafat di Perang Mu'tah ya memerangi apa memerangi Romawi ya Ja'far bin Abdul Muthalib ini dialah yang waktu itu termasuk yang ikut berangkat hijrah ke Habasyah ya dan ternyata hadirin rahmat Allah Subhanahu wa pada waktu itu ya diterima oleh apa namanya itu najasi dan kita tahu bahwasannya Pak bahwasanya antara ya Mekah menuju apa Habasa itu harus lewat apa lewat laut merah yang mana laut merah ini hadirin rahmat taala ya kita kalau mengingat kisahnya Firaun ditenggelamnya Firaun di mana di laut merah ini itu kita lewat di situ hadirin dermater Allah Subhanahu lewat lewat apa namanya itu laut merah itu kalau kita menuju habasha dan hadirin dermater Allah Subhanahu Wa Taala memang kita lihat bahwasannya apa bagaimana ya perjuangannya apa perjuangannya para sahabat pada waktu itu sehingga apa sampailah mereka apa sampailah mereka diterima oleh apa oleh najasi Dan Masya Allah pada waktu itu hadirin ta'ala mereka hanya minta suaka saja. Di antaranya mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Itu saja yang mereka minta. Sudah. Akhirnya diizinkan pada waktu itu oleh apa? Oleh Najasi untuk tinggal di negaranya. Dan ini menunjukkan hadirin rahmatya Allah SWT. Ya, seorang pemimpin seharusnya seperti itu juga. Ya, artinya keadilannya. Ya, seperti apa? Seperti Najasi. Masya Allah. Ya. akhirnya hadir dalam Allah Subhanahu wa taala setelah diterima kemudian hiduplah ya para sahabat di daerah Najashi yaitu daerah Habasyah kemudian ketika mereka berada di sana orang-orang musyrikil Quraisy mereka merasa terganggu ya. mereka merasa terganggu dengan hijrahnya banyak para sahabat ke sana mereka merasa terganggu Kata mereka, jangan-jangan ya, ya kaum, muslimin kaum muslimin yang hijrah, hijrah ke Habasyah, mereka, mereka akan buat apa? apa, apa, apa buat pasukan untuk kembali memerangi kembali kita. kita. Mereka sudah apa? Sudah ya, berprediksi seperti itu hadir. Ya, akhirnya apa yang terjadi hadir nama Allah SWT? Mereka pun bersiap-siap. Mereka pun bersiap-siap ya, untuk apa? Untuk melobi Raja Najashi. Mereka bersiap siap Pak, untuk Sekian orang yang akan diutus, ya. Sekian orang yang akan diutus, ternyata dipilih orang yang paling cerdas dan paling pintar. Ya, dari kalangan orang-orang musyrikil Quraisy pada waktu itu. Dan orang yang paling cerdas di kalangan mereka dan orang yang paling pintar di antara mereka, ya, ada dua yang dipilih oleh mereka. Siapa ini? Yang pertama Amr bin As ya yang mana Amr bin As ini hadirin dalam Allah SWT saking cerdasnya Amr bin As ini hadirin ya bagaimana ya Umar bin Khattab memilih dia jadi apa panglima bahkan Amr bin As ini hadirin dalam bacaan Allah SWT, baru dia masuk Islam baru masuk Islam ya sudah berapa bulan masuk Islam ternyata beliau yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW jadi pemimpin perang ini Amr bin As dan ada ceritanya itu, Pak. Dan ternyata Amr bin As kemudian yang kedua Abdullah bin Abi Rabah. Ya, Abdullah bin Abi ya Rabi. Dua ini tokoh Quraisy ini yang mana dua tokoh Quraisy ini yang cerdas ini ntar dua-duanya masuk Islam. Dua-duanya apa? Masuk Islam. Yang diutus oleh apa? Orang-orang Quraisy. Ketika mereka diutus ya ke sana mereka pun berdua ini saking cerdasnya, Pak. Dia dia akan cari tahu dulu kesukaan-kesukaan ya orang-orang pembesar yang ada di Najasi. Artinya dia apa namanya itu di Habasya Ternyata di sana itu ya di Habasyah itu mereka lebih hormat kepada pendeta daripada apa? raja. Mereka lebih hormat kepada pendeta daripada apa? daripada raja. Dan kita tahu hadirin ramadilah wa ta'ala najasi ini dia raja sekaligus pendeta dia raja sekaligus apa pendeta masya allah ya akhirnya hadirin ramadilah wa ta'ala dicari tahu ternyata pak kesukaan mereka adalah apa kain ya yang dibuat dari kulit kain kulit khusus yang mana kain kulit ini tidak sembarang tempat dapat Khusus tempatnya itu kain kulit yang disukai oleh orang-orang Habasya ini termasuk apa pendeta-pendeta mereka adalah apa? Kain yang di apa berasal dari kulit yang berasal ya khusus dari Yaman. Enggak mau dari yang lain. Kalau dihadiahkan itu berarti mereka apa? Apa yang diminta mereka akan apa namanya itu akan kasih. Akhirnya ya Amr bin As kemudian Abdullah bin Abi Rabi ini membeli apa namanya itu kain itu dengan kain, apa membeli kain yang banyak ini yang dibawa ke Habasyah ini yang dibawa ke Habasyah kemudian saking cerdasnya Amr bin As ini hadir saking cerdasnya ternyata dia tidak langsung datang ke Raja Najasi untuk minta supaya apa? Supaya kaum muslimin dipulangkan Ya, dia nggak minta ke situ dulu. Gimana caranya? Ternyata dia ya, ya datang dulu ke pendeta-pendeta pak -pendeta yang ada di Habasa itu. Dia lobby dulu pendeta-pendetanya. Karena kenapa? Kalau pendeta-pendetanya sudah oke okay semuanya, tinggal datang ke Najasi ya sama pendeta-pendetanya pasti Najasi apa akan kasih ya dengan apa ngasih hadiah tadi itu. Tapi hadiah dulu yang dikasih. Ya. Tapi masya Allah hadir dalam hati Allah swt. Ini adalah trik dari Amr bin As pada waktu itu. Akhirnya Amr bin As pun datang melobi pendeta-pendeta yang ada apa? Yang ada di situ. Di lobi. Ketika apa? Di lobi oleh Amr bin As. Ternyata semua dari pendeta-pendeta yang ada, semua dari pendeta-pendeta yang ada itu menerima semua. Menerima semua. Kenapa? Kata mereka, ya, ambil saja apa orang yang suaka ini, ya, dia bukan apa dari kami, kemudian bukan dari dari apa namanya itu negara kami, ini dari dia sendiri pulang aja kata pendetanya ini. Apa alasan apa alasan Amr bin As atau orang-orang Quraisy ini ingin memulangkan apa kaum Muslimi, ya, karena kata mereka ini mereka ini melarikan dari melarikan apa? Mereka sedang apa? Melarikan diri dari daerah kami. Iya, makanya kami akan ajak pulang lagi mereka. Ya, orang-orang yang hijrah ini dituduh oleh apa? Oleh orang-orang Quraisy termasuk Amr bin As ini, alasan mereka, mereka ini adalah orang yang lari dari negara kami. Kami ingin pulangkan mereka semua. Ingin pulangin semuanya, Pak. Tapi itu hanya kedoknya saja. Ya, padahal mereka sudah sepakat ini orang-orang Quraisy kalau kalau muslimin akan pulang maka apa semuanya yang dipulangkan itu akan disiksa semua itu arah harapan mereka akhirnya mereka pun memberikan apa memberikan ya eh, apa namanya itu kain tersebut yang dibuat dari kulit tersebut semuanya dikasih akhirnya kata apa kata pendeta-pendeta ini semuanya mereka mengatakan setuju tapi Sebelum apa, sebelum mereka dipulangkan, kita harus menghadap raja dulu. Ya, kita harus apa? Menghadap raja dulu. Akhirnya mereka pun menghadap apa? Raja Najasi. Ketika mereka me apa namanya itu menghadap Raja Najasi, ternyata Raja Najasi saking adilnya dia katakan kepada Pak Amr bin As. Ya, kenapa Anda ingin memulangkan mereka? Kata, kata mereka ini mereka ini kabur dari negara kami, daerah kami, kemudian apa? Kami akan pulangkan mereka, itu saja. Karena mereka ini apa? bermasalah di tempat apa? di tempat kami. Kami urus mereka, kata mereka. Tapi Najasi ini saking adilnya dia katakan, ya, saya tidak akan izinkan kalian membawanya sampai kalian betul-betul ngasih alasan yang tepat dan saya akan memanggil kaum muslimin. Masya Allah. Ini hadir ta'ala seorang pemimpin yang seperti ini bagus sekali hadirin. Ya. Makanya kita nemukan pemimpin yang seperti ini hadirin. Coba bayangkan. Dia tidak langsung memutuskan sesuatu gara-gara dikasih apa? Gara-gara dikasih ya, dikasih harta langsung mutusin seperti itu. Enggak. Ternyata Masya Allah. Iya berbeda dengan kita sekarang ya pemimpin pemimpin kita sekarang mungkin ya dikok sogok sedikit langsung apa langsung begitu ya pak ya tapi lihatlah ini ya masya Allah ya dia bilang ya dia tidak akan apa memberikan tidak akan memberikan kepada kalian kecuali apa kalian kasih dulu dan dengarkan dulu dari apa dari kaum muslimin Makanya wajar kata Rasul kita sallallahu alaihi hadirin ya kalau kalian ya didatangi oleh orang yang mengadu yang mana yang mengadu ini sudah apa sudah buta matanya sebelah kita betul-betul melihat sudah buta matanya sebelah dia ngadu maka apa maka jangan percaya dulu sebelum datang ya siapa Sebelum datang yang melakukan itu Bisa jadi yang melakukan itu sudah buta dua-duanya Iya Makanya apa? Ya, keadilan seperti itu. Masya Allah Akhirnya hadir dalam acara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipanggillah dari kaum muslimin yang pada waktu itu yang datang, yang datang untuk apa? Untuk membela kaum muslimin adalah seorang apa? Seorang sahabat yang betul-betul jujur. Siapa dia? Yang datang adalah Ja'far bin Abdul Muthalib Hadir. Yang datang Ja'far bin Abdul Muthalib. Ya. Ketika Ja'far ditanya oleh siapa? najasi Di lari-lari dulu dek. kita enggak ini. Ya. tapi kita lanjutkan. Ja'far ketika ditanya, wahai Ja'far, kenapa anda ya bisa datang ke sini kemudian apa? Anda dituduh jelek oleh ya dua utusan dari orang-orang Quraisy ini. Kemudian kata Ja'far, ya dan Ja'far itu berkata dengan kata yang jujur ya. Dia berkata dengan kata yang jujur. Dia katakan, kami ini dahulu adalah kaum yang menyembah berhala. Dia katakan gitu. Kami ini dulu kaum yang menyembah berhala. Dan kami ini dulu kaum yang memangkan bangkai, kemudian berbuat maksiat, kemudian memutus silaturahim. Kami ini dan kaum yang suka berperang. Kata mereka kata apa? Kata Ja'far. Kemudian ya kami diutus seorang rasul dari golongan kami yang mana apa yang mana nasabnya yang sangat mulia ya disebutkan oleh beliau ya kemudian dari garis keturunannya betul-betul apa mulia dan nabi kami mengajarkan kepada kami untuk apa untuk menyambung silaturrahim kemudian apa kemudian ya kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia ya mengajarkan kepada akhlak yang mulia ini adalah nabi kami mengajarkan seperti itu kemudian apa kemudian Ja'far bin Abdul Muthalib tiba-tiba ya ditanya oleh siapa oleh Najasi Anda mengatakan bahwasanya ya nabi Anda seperti ini seperti ini kemudian dia katakan apakah ada ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi yang mengaku Nabi itu? Ditanya ayat-ayat. Ya, Allah saking pinternya dan cerdasnya Ja'far ini, dia pilih surat yang betul-betul dekat dengan apa? Dekat dengan agama apa? Nasrani. Iya. Surat apa pak? Surat Maryam. Yang dipilih oleh siapa? Oleh Ja'far bin Abdul Muthalib dibacakan oleh Ja'far. Ya. Di antara yang di, yang bacaan oleh Ja'far pada waktu itu adalah apa? Adalah surat Maryam, ya. Kita akan bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kabha ha ya ain Ya. Artinya di sini kaf ha ain ini yang tahu maknanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya, yang dibacakan kepada mereka tentang apa? Penjelasan tentang rahmat Tuhan kepada siapa? Hamba Zakaria. Iznada Rabbuhu nidaan yaitu tatkala dia berdoa kepada apa? kepada Allah dengan suara yang lembut. Zakaria hadirin darmat yang dibacakan, ya dibacakan kepada Najasi bagaimana kisah Nabi Zakaria. Ya, karena ada apa? Ada hubungan di sini. Ya, Nabi Zakaria pada waktu itu hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria supaya ya dikaruniakan anak. Nabi Zakaria dikaruniakan apa? Dia dikaruniakan anak. Dan ternyata Nabi Zakaria hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala. Beliau menikah itu, beliau menikah Istrinya umur 20 tahun ya. Dia umur 30 tahun Nabi Zakaria ya. Dan ternyata Nabi Zakaria Alisalatu wassalam Dia berdoa dengan lembut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. marah-marah berdoa pak Tahu gak bapak-bapak Doanya apa Doanya Nabi Zakaria Supaya diberikan anak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Pak? Yang mana anaknya itu berasal dari istrinya yang mandul. Iya. Dia ingin seperti itu, Pak. Masya Allah ya. Nabi Zakaria berdoa bukan ganti istri. Iya. Tapi apa? Dari istrinya yang mandul ini. Dia berdoa Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala umur berapa? Istrinya itu umur, ya. Umur berapa? Ketika istrinya umur 70 tahun. Ya. Berarti ketika umur 70 tahun berarti nikahnya Tadi umur berapa? 20 ya. 70 tambah 20? Ya, 70 tambah 20 berarti berapa? 70 80 90 tahun. Coba bayangkan hadirin, ya 90 tahun, ya seorang wanita yang mandul, ya. Ternyata Pak dikaruniakan anak oleh siapa? Oleh Allah SWT. taala. Tapi di sini kita sebutkan Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah itu sepanjang itu, Pak. 70 tahun beliau berdoa kepada Allah SWT. taala. Kita baru doa sedikit, Pak ya. Iya, baru baru apa namanya itu berapa bulan kita doa, ah, kayaknya apa namanya itu enggak dia apa? Enggak dijabahin doa ini sudah. Hadirin rahimakumullah, Nabi Zakaria minta sama Allah dengan apa? Lembut Iya. Ini yang diceritakan kepada Najasi tentang apa? Tentang bagaimana Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan doa yang lembut. Apa mindaknya? Qala rabbi inni wahanal 'azum minni wa ista'alu ra'su shayba walam akun bi du'a'i rabbisaqiy. Ya, doanya apa, Pak? Ya. Dia bilang apa? Ya Tuhanku sesungguhnya tulangku telah apa? Rapuh. telah lemah tulangku. Berarti berarti udah umur berapa nih, Pak ya? ya? Kemudian ubanku sudah apa? Sudah putih. Uban-ubanku ini. Ya. Kemudian istriku mandul. Ya Allah, ya. Dia minta Nabi Zakaria alaihissalatu minta anak umur segitu, Pak, dari istri yang itu. Masya Allah Berarti hadir dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita ini berdoa, ya. Baru apa? Baru sedikit saja, Pak, ya. Ya, baru sedikit aja kita apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat hadirin dan Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria alaihi ternyata dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak umur apa? Iya. Dan ternyata ya, namanya langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Namanya dan yang namanya ini, namanya anaknya Nabi Zakaria ini belum ada orang yang tahu dari Bani Israel. Namanya itu belum ada. Siapa? Yahya. Namanya siapa? Yahya. Makanya bawa pendiram itu Allah swt. Kalau seseorang itu berdoa, ya ingatlah ketika kita berdoa, ya harus ada apa? Harus ada apa? Ada keikhlasan kita kepada Allah Swt makanya para ulama menyebutkan sebagaimana dalam hadis kalau kita berdoa bapak bapak pasti Allah akan ijabah ya dengan syarat apa tiga kata para ulama yang pertama ya tidak minta yang haram kemudian yang kedua ikhlas karena Allah yang ketiga la atas takjil jangan tergesa-gesa ini bapak bapak jangan minta yang haram Kemudian ikhlaskan karena Allah, kemudian apa? Jangan tergesa-gesa. Lihatlah siapa? Lihatlah Nabi Zakaria alaihissalat wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu panjang dan lembut berdoa dan dia tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diceritakan kepada siapa? Kepada Najasi, ya. Ketika diceritakan itu, ya. Oleh siapa? Oleh uh, Ja'far tiba-tiba Najasi heran. baru dibacakan sampai ayat itu saja ya tiba-tiba najasi heran ya dan saking herannya najasi ini kok ada orang yang tahu tentang Isa Nabi Isa alaihi salatu kisah Isa ya ternyata yang mengisahkan tentang Isa itu adalah apa ya adalah orang yang berada di Mekah tahu nggak bapak-bapak zaman itu ya Gak ada yang kenal Mekah sama seperti apa ada orang yang apa berada di Amerika ya ditanya di mana apa di mana Bontang kira-kira apa di sana itu tahu nggak pak ya. kota kecil ya istilahnya kan Mekah itu kota kecil hadirin ya memang ada ada orang yang datang haji tapi apa banyak yang tidak tahu makanya najasi ketika dibacakan ayat ini ya di dalam surat Maryam ini oleh Ja'far bin Abdul Muthalib tentang kisahnya Zakaria ya karena apa ada kaitannya dengan siapa ya siapa Maryam ya ada kisahnya tentang Maryam ya Nabi apa Nabi Zakaria dengan Yahya ini ya. akhirnya hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika itu kata siapa kata Najasi sangat heran ya bertambah heran kok bisa ada orang yang ya mengisahkan tentang itu ya kemudian tiba-tiba katanya jasi demi Allah, demi Allah karena dia apa namanya itu ya dia beriman kepada apa namanya itu kepada pada Allah Subhanahu wa taala tapi apa masih agamanya apa nasrani ya belum nyampe padanya pada waktu itu dia katakan demi Allah wahai ya Amr bin As kemudian apa Kemudian Abdullah ya kami tidak akan menyerahkan kaum muslimin. Kami tidak akan menyerahkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia katakan kami tidak akan mengusir mereka. Mereka akan diam di sini terus. Akhirnya hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Amr bin As pun apa? Amr bin As pun di ya lobi pertama ini belum bisa tembus. Tapi karena sudah jalan jauh-jauh, Pak. Iya, sudah nyebrang apa? Sudah nyebrang begitu jauh, ya. Dan dia termasuk orang yang apa? Cerdas kemudian, ya. Malu akan pulang, nggak ada apa, nggak bisa ngelobi yang seperti ini. Apa yang terjadi? Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata apa? Amr bin As melobi kedua kalinya. Iya. Dan lobian Amr bin As kedua kalinya ini hadirin yang Taala. Dia sudah mengatur dengan pendeta-pendeta yang ada tadi. Iya. Tadi kan cuma apa namanya itu ngajak mereka yang pertama ya, ngajak mereka ketemu siapa, najasi. Iya. Tapi ternyata ditolak. Sekarang, ya, ini sekarang lagi apa namanya itu dia ngatur sama apa, sama pendeta-pendeta ini. Ya, mereka atur untuk kedua kalinya. Ya, kata apa? Kata Amr bin As. Ya membuat statement yang apa? membuat pendeta-pendeta itu pada marah semua. Apa? Ini ya orang-orang muslim ini ya mempengaruhi najasi bahwasanya apa? Najasi ini ya najasi ini ya tersentuh bahwasanya Isa itu bukan anak Allah. Bukan anak Tuhan. Dan kita yakin bahwasanya ya bahwasanya agama Nasrani anak Tuhan. Ini mereka, ini orang-orang Muslim ini mengatakan bahwasanya Isa bukan anak Tuhan. Akhirnya semakin panas ya pak, <laughs> semakin panas ya dari apa? Dari pendeta-pendeta ini. Akhirnya mereka pun sepakat pada waktu itu. Mereka sepakat. Ketika kesepakatan itu ada hadir, ya mereka mereka pun apa? Berbondong-bondong datang, ya di sidang kedua kalinya. Kemudian kata Najasi panggil lagi apa? panggil lagi dari apa dari orang-orang yang apa namanya itu orang muslim yang apa yang jadi pendialog siapa lagi ternyata jafar lagi maju mm -mm. jafar lagi maju hadirca Allah s.w.t ta'ala dan ja'far ini terkenal karena kejujuran ya Masya Allah tadi sudah dibacakan ayat 1 sampai ayat 15 ya kalau kita bacakan kita nggak belajar tafsir bang ya kita belajar sirah ini dulu iya menyebabkan apa menyebabkan ya dia terheran dari siapa najas akhirnya hadirin rahmat Allah subhanahu wa taala setelah apa setelah ya sidang kedua ini ketika kaum ke muslimin sudah pada datang dipimpin oleh Ja'far kemudian kata Najasi wahai Ja'far ya bagaimana pendapatmu tentang Isa alaihi salatu wassalam? Bagaimana pendapatmu tentang apa? Isa alaih salatu wassalam Kemudian Ja'far pun membacakan ayat di dalam surat Maryam Dari ayat 16 sampai ayat 36 Dibacakan Dan Najasi bapak-bapak Belum bisa bahasa Arab pada waktu itu Dan gak bisa bahasa Arab Diterjemahin Yang nerjemahi ini paham sekali apa? Bahasa Arab yang nerjemahin ini pak. Ya, di antaranya firman Allah swt was kurfil kita Maryam is adab min ahliha makanan sharqia dan diceritakan kisahnya Maryam di dalam apa Al Quran yaitu ketika ya menjauhkan diri dari keluarganya di suatu tempat ya di sebelah timur tentang apa bagaimana kisahnya ya Maryam itu ya Maryam itu apa melahirkan dikisahkan ya. Dari ayat 16 sampai 36 dibacakan oleh siapa? Oleh Ja'far. Ketika dibacakan oleh Ja'far Hadirin dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ya, tiba-tiba Najasi tersentuh, saking tersentuhnya Najasi pada waktu itu hadirin, ya, tiba-tiba dia nangis, meneteskan air mata dan menangis sejadi-jadinya. Dan pendeta-pendeta yang tadi, ya. Yang hadir tadi sebagian mereka juga nangis, mengeluarkan air mata. Kenapa? Ini mereka belum pernah dengar yang seperti ini. Ya. Tentang kisahnya siapa? Kisahnya ya. Isa salat wassalam Bahwasanya Isa itu belum apa? Belum dibunuh. Isa itu diangkat oleh Allah subhanahu wa taala. Kemana? Ke langit dan akan diturunkan. Ya. Turunkan yang akan membunuh Dajjal adalah siapa? Isa alaihi salatu wassalam dari situ dari situ ya ketika apa dibacakan ayat-ayat itu dan Masya Allah bapak-bapak ya Ja'far ya Ja'far tidak berbicara banyak hadirin... dia bacakan Al-Qur'an saja dia bacakan surat Maryam itu dikisahkan seperti itu terus ya dan mendengar ya ayat-ayat tersebut hadirin ya najasi ya dia sambil menangis seperti itu. Kemudian dikisahkan oleh ahli sejarah juga tentang bagaimana ketika Najasi mendengar itu dan disaksikan oleh ya, oleh pendeta-pendeta yang lain ketika mendengar ayat-ayat tersebut katanya, ya, tiba-tiba apa? Najasi mengambil sepotong kayu. Ngambil sepotong kayu, ya. Ketika dia mengambil sepotong kayu, dia mengucapkan Allahu Akbar. Coba ya bayangkan. Kita tahu ini Najasi ini raja sekaligus pendeta. Ya, tahu tentang apa namanya itu? Tahu tentang Injil. Ya, tahu tentang apa? Tentang Injil. Dia mengucapkan Allahu Akbar demi Allah Isa tidak ya. tidak melampaui batas seperti kayu yang aku bawain. Maksudnya apa di sini, Bapak? Iya. apa yang anda katakan itu? apa yang anda ceritakan itu tentang Isa alaihissalam seperti kayu yang aku apa pegang ini ya panjangnya lebarnya nggak akan apa nggak akan lebih begitulah kisah-kisahnya Isa yang sebenarnya masya Allah ini langsung dia pak iya selain terenyuh dengan itu dia menangis kena itu kemudian apa kemudian ya Najasi mengambil sepotong kayu sambil dia mengatakan Allahu Akbar demi Allah Isa tidak melampaui apa yang kalian sampaikan tadi dari Al Quran tadi pak. Masya Allah. Dari sinilah kata para ulama ya bahwasanya is e, najasi itu sudah mulai ya pak terketuk hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Ya tersentuh hatinya hadirin dalam Al Quran. Bagaimana dia tersentuh dengan ayat-ayat Al Quran tadi? Ya. Dan ternyata najasi hadir dalam saking tersentuhnya pada waktu itu, ya, akhirnya dia katakan kepada Pak Amr bin As, ya, bahwasannya apa? Bahwasannya kaum muslimin kami akan apa? Akan, ya, akan diamkan di sini nggak ada yang pulang. Akhirnya Amr bin As nggak bisa ngomong lagi ini, udah lobby kedua kali nih, pak. Ya, akhirnya kaum muslimin supaya tidak diganggu, berarti tidak diganggu, ditaruh ya jauh dari apa Habasyah pas dekat dengan Sungai Nil, dicaruh di sana mereka, ya tempatnya khusus mereka ini. Nah pada waktu itu ternyata Najasi ini masih penasaran hadir. Najasi ini masih penasaran karena apa? Dibacakan Al-Quran tadi. Akhirnya apa? Dia diam-diam belajar apa? Belajar Islam dari Ja'far. Ya, yeah. dari Ja'far. Akhirnya apa? Akhirnya saking apa? Saking seringnya belajar Islam dari Ja'far, dia diam-diam masuk Islam. Ya, yeah. dia diam-diam masuk apa? Islam. Kemudian para pendeta pada protes. Iya, yeah. karena apa? Sakingnya seringnya Ja'far apa? Lalu lalang. Ya, yeah. dan Ja'far tadi Ya, orang-orang orang-orang apa? pendeta-pendeta semuanya juga sebagian menangis dan tahu apa yang dikatakan oleh Ja'far tadi. Ya, ini berbahaya. Akhirnya para pendeta itu pun mereka apa? protes kepada Najasi. Ya. Kemudian kata apa? Kata pendeta, "Wahai ya, Najasi, wahai Raja, ya, Anda ini telah murtad." Ya. Kenapa murtad? Anda mengatakan bahwasanya Pak Isa ini bukan anak Tuhan. Iya. Dan ternyata apa? Ya, ternyata Najasi pada waktu itu, ya, menaruh lembaran-lembaran Al-Qur'an itu berada di dalam apa? Berada di dalam bajunya. Iya, sengaja taruh di dadanya. Iya. Kemudian kata kata Najasi, ya, ketika ditanya oleh apa pendeta-pendeta itu, bagaimana pendapatmu tentang Isa? Ya, bagaimana pendapatmu tentang Isa? Eh, Najasi nanya lagi. Menurut kalian bagaimana pendapatnya tentang Isa? Kata mereka pendeta-pendeta yang ada, mereka sepakat mengatakan bahwasanya Isa itu anak Tuhan. Kemudian apa kata Najasi? Aku, ya, keyakinanku sama seperti yang ada di sini. Dia katakan, ya, keyakinanku ya sama seperti yang ada di sini. Berarti apa? Apa yang disebutkan tadi itu masih mubaham... masih apa? Masih belum jelas yang ada di ini. Padahal di dalam di dalam apa? bajunya tadi apa? Al-Qur'an. Iya, yang ada di sini. Iya. Dan pada waktu itu sebagian percaya, sebagian enggak pendeta ini. Dan ternyata ada kerabatnya najasi yang belum percaya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi hadirin yang Taala, ya kerabatnya ini membuat isu, ya supaya apa? Supaya para pendeta ini memberontak ke najasi. Akhirnya apa? Mereka mengumpulkan apa? Pendeta-pendeta yang ada dikumpulin, pak? Dikumpulin, memberontak pada waktu itu ke raja najasi. Tapi kaum muslimin pada waktu itu, ya mereka itu ya tidak tahu kabar tentang peperangan pemberontakan itu. Karena kenapa? Jauh tempatnya. Antara Sungai Nil dengan apa? Dengan itu via Habasa itu jauh. Ya, dan saya tahu sendiri karena pernah saya di situ, Pak. Ya. Ya, betul-betul jauh. Ya, antara apa namanya itu? Itu via dengan ya, Sungai Nil jauh sekali. Akhirnya pada waktu itu ya dikatakan siapa yang akan mencari informasi tentang peperangan apa yang terjadi antara Najasi dengan keponakannya ini. Najasyi ya. Najasi dengan apa keponakannya ini. Kalau seandainya Najasi kalah, maka kita harus siap-siap dari awal untuk apa? Untuk bisa pergi dari sini. Iya. Karena bermasalah, pasti akan apa? Bermasalah. Akhirnya pada waktu itu ya. yang ngajungin ya dirinya ya untuk melihat langsung itu adalah apa? Seorang sahabat yang dikatakan sahabat yang terbaik. Siapa dia? Zubair bin Awam. Iya. dan entar kita kisahkan bagaimana Zubair ini betul-betul apa? Betul-betul heroik. Zubair bin Awam ini hadir dalam hati Allah SWT. Akhirnya apa? Dia katakan saya yang akan melihat. Dia berangkat tadi dan Allah SWT, melihat dari jauh ternyata ya terjadi peperangan ketika terjadi peperangan yang menang adalah tetap najasi. Yang menang tetap apa? Najasi. Akhirnya ketika najasi sudah menang hadir, ya maka pak kaum muslimin ya hidup aman di daerah apa? Di daerah kekuasaan najasi masih ada di situ. Masya Allah. Ya. Akhirnya pada waktu itu hadir darman taala najasi sudah lama wafat meninggal dunia. Dan ketika najasi wafat hadirin rahmati Allah s.w.t taala, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati dengan salat gaib kepada Pak najasi. Dan ini kata para ulama hadirin rahmati Allah taala, kita nemukan bahwasanya salat gaib pertama kali dan Rasul kita sallallahu melakukan itu hanya untuk siapa? Hanya untuk siapa? Najasi. Makanya kata para ulama sunnahnya sol, apa namanya itu ya salat gaib itu kalau tidak ada yang nyolatin di sana. Ya, tidak ada yang apa? nyolatin. Itu baru apa? Ada sunnahnya apa? Salat gaib. Padahal di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu banyak sahabat yang meninggal di medan perang, ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Di Madinah. Nanti kita akan kisahkan, tapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati salat gaib mereka. Iya. Makanya kata para ulama bahwasanya salat gaib itu sendiri kalau tidak ada yang menyolati dan itu yang menyebabkan asbabul ya. Sebab adanya salat gaib itu kejadiannya siapa? Raja najasi ini. Sudah ada waktu habis waktu. 6 menit. Minum dulu ini. Tayyib hadirin ramadhan Allah subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang apa? Tentang kisah bagaimana, ya, para sahabat Ridwanullah alimajmain mereka hijrah ke negeri Habasyah. Akhirnya, ya, Amr bin As kemudian Abdullah bin Amr itu pun pulang. Ternyata pas pulang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu taala, tidak dia bisa membawa satu pun kaum muslimin ke Mekah. Yeah. Akhirnya apa? Enggak mampu. Dari situ hadirin dan rahmati Allah Subhanahu taala, orang-orang Quraisy semakin marah. Yeah. Semakin marah dan mencegahlah pada menyia itu, mencegal dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala ketika dicegal, ya. Yeah. dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka apa maka setelah itu hadirin kita akan kisahkan tentang apa bagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini lebih seru lagi entar bagaimana apa penolakan siapa ya orang-orang musyrikil Quraisy kalau dikisahkan setengah begitu saja enggak enak Pak Iya. ya, mendingan kita ya pending dulu. Iya. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang apa? Tentang bagaimana Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qulu hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.